Ayo kita ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Baik, dimanapun teman-teman berada, seperti biasa, mudah-mudahan teman-teman semua, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Baik teman-teman, kali ini kita bahas joran custom lagi ya. Dan kali ini untuk di laut, mancing di laut teman-teman. Jadi ini salah satu pesanan dari teman kita. Ini masih satu daerah dengan saya, lokalan teman-temannya. Ini pesanan dari Om Dharma ya. Om Dharma ini berada di daerah, kalau saya tidak salah kemarin di daerah Lampung Tengah teman-teman ya. Di Lampung Tengah. Ini untuk mancing casting teman-teman. Jadi kalau ini saya dikirimi blank dan ringnya untuk di custom, dan lainnya saya persiapkan ya, seperti reel set, eva, dan aksesoris ya, dari wedding check dan lain-lain. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung spill jorannya teman-teman. Seperti ini panjangnya 195 cm ya teman-teman, dan ini one piece, tidak ada sambungan. Beberapa kali saya pernah bikin yang seperti ini, mirip-mirip ya teman-teman, dengan panjang 195 sampai di 2 meter 10. Jadi sesuai request saja, sesuai permintaan. Ini untuk blank juga ini no brand ya, karena saya dikirimi juga tidak ada merek teman-teman, no brand. Tapi ini X-Wrap ya untuk blanknya. Dan ring gate juga ini belum Fuji teman-temannya, ini K-Series tapi dia belum Fuji, untuk ringnya masih standar. Jadi saya dikirimi blank dan ringnya, selebihnya kita siapkan untuk di custom seperti reel set, eva, dan lain-lain. Ini panjang 195, one piece tanpa sambungan. Jadi untuk bentukan lebih dekatnya seperti ini teman-temannya. Ini agak susah, panjang ruangan tempat ngontenku sempit. Ini dia di bagian eva, di bagian bawah untuk gimbal kita pakai eva juga, eva hard ya, eva keras. Kita beri ring bat warna biru di sini teman-teman, polos saja, hanya ada ring bat. Lalu naik ke atas, untuk reset kita pakai LPS ini size 20 ya, ada lock ya, double lock ini untuk penguncinya. Nah, seperti ini double lock teman-teman, LPS 20, ada eva lagi di atas kurang lebih 10 cm. Oke, untuk variasi benang wrapping kita warna biru dan oranye ya, seperti ini wedding check warna biru. Oke, naik ke blank, dia X-Wrap tapi no brand teman-teman, ini tidak ada merek. Nah, ini untuk ringnya non Fuji ya, kita beri variasi benang biru juga di tengah-tengah, karena di ring nomor satu ini dua kaki teman-teman. Kombinasi hitam oranye untuk benang wrappingnya, naik ke atas seperti ini. Nah, ini non Fuji untuk ringnya, tapi blanknya ini full X-Wrap tapi no brand juga. Karena ya saya terima blanknya seperti ini dengan ring no brand, dari blank sampai ringnya dibungkus plastik biasa. Nah, seperti ini, tapi ini X-Wrap, full X-Wrap. Oke, untuk total panjang joran ini 195 cm teman-teman. Untuk diameter blank di sini tadi sudah saya ukur ya, ini 8 mm, dan untuk di top session di ujung itu 2,8 atau 3 mili ya teman-teman. Tadi saya tidak bawa sikmat, ada di warung ya sikmatnya, tapi ini kisaran 3 mili atau 2,8 di top sessionnya teman-teman. Dan ini di support 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ring guide, 8 ring guide non Fuji. Dan untuk panjang bat sendiri ya teman-teman, ini 65 cm. Dan ini biasa dipakai untuk mancing casting spoon ya, casting cast jig juga biasa beliau pakai mancing ini ya. Jadi ya kelemahannya memang agak susah bawa ya teman-teman, kalau joran-joran one piece tanpa sambungan seperti ini. Tapi kalau untuk kekuatan jadi ya full, tidak terputus ya dari pangkal sampai di ujung, karena memang tidak ada sambungan. Oke, ini bentukannya joran dari Om Dharma, siap di OTW kan, siap diamisin lagi. Mudah-mudahan ada hokinya, ada rezekinya jorannya setelah sampai di tuannya.
Oke, sekarang kita coba timbang beratnya, teman-teman. Untuk beratnya sendiri 205 gram, teman-teman. 205 gram, total panjang 195 cm ya. Ini one piece, tidak ada sambungan. Ini nyaman sih buat mancing-mancing casting ya, like popping. Karena ini spesifikasinya kalau kita coba bending ya, yang saya rasa ini di kisaran PE 3 ke 4, teman-teman. Kalau di joran-joran spek PE ini PE 3 ke 4 bendingnya. Ini hollow carbon untuk blanknya. Nah, ini bendingnya dia. Panjang ini ya, nyaman juga kalau untuk casting. Jadi ketika teman-teman lelah dengan seperti ini, teman-teman bisa taruh di sini ya. Jadi ya, karena cara mancing casting beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang dijepit seperti ini, seperti halnya mancing jigging. Ada juga yang biasa seperti ini. Cuman kan kalau joran panjang seperti ini biasanya akan cepat lelah, teman-teman ya. Kalau batnya juga 65 cm, ini juga bisa mancing short jigging ya. Joran-joran untuk mancing short jigging bisa nih. Ini tapi 195 kurang panjang sebenarnya ya. Cuman 2 meter lebih kalau biasanya mancing untuk joran short jigging itu. Oke, nih jorannya siap OTW. Dharma, yang kemarin dikirimkan blank dan ring gate-nya ini sudah jadi, sudah diproses dan siap diberangkatkan. Nah, ini juga ekspedisi dengan joran-joran panjang seperti ini biasanya banyak geremengnya daripada enggaknya. Panjang amat, Om. Dan biasanya terkena volume ya, dari 1 kilo bisa 2 kilo ongkir, teman-teman, kalau joran-joran panjang seperti ini. Makanya saya sering jelaskan pada teman-teman yang order atau ya order joran di Daniel Pancing, untuk panjang di atas 130 cm itu bisa masuk 2 kilo ya, teman-teman, untuk ongkirnya, karena memang terkena volume untuk timbangannya. Tidak masuk di 1 kilo, walaupun dia hanya 1 kilo lebih sedikit, tetapi kalau panjangnya lebih dari 130 cm, dia masuk di 2 kilo, teman-teman, untuk ongkir atau ongkos pengirimannya. Jadi bukan iya rata kali-kali sekilo ngomong 2 kilo. Oke ya, teman-teman. Mungkin hanya ini saja. Nih, enak nih jorannya udah jadi, siap dipakai, siap di tes. Nah, biasanya mancing di spot Lampung Timur ya. Ada spot di sana, di nama spotnya di PGN, teman-teman, atau di Rik ya. Rik Obor, daerah Rik Obor di Lampung Timur sana, kilang minyak. Spotnya lumayan. Biasa mancing casting seperti ini, target-target GT ya, tenggiri dan lain-lain. Oke, teman-teman, mungkin hanya ini saja video di kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang ingin custom joran menggunakan blank request, kalau blank bebas mau blank apa sesuai permintaan, bisa kita buatkan sesuai keinginan teman-teman semua yang pastinya. Seperti biasa, langsung hubungi saja kontak di awal video. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya, video-video terbaru dari saya. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua dan tetap salam Wani Poncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita hadap.